Inikah kebiasaan buruk yang bikin Marcus Rashford mandul di Manchester United? Striker Manchester United Marcus Rashford dicurigai punya kebiasaan buruk yang membuatnya tak kunjung sembuh dari paceklik gol. Manchester United membungkus kemenangan 2-0 atas klub divisi ketiga Wigan Athletic di Dewes Stadium, Selasa 9/1 dini hari WIB, untuk melaju ke putaran keempat Piala FA. Duo Portugal Diogo Dalot dan Bruno Fernandes menyumbang gol setan merah. Marcus Rashford dimainkan sebagai starter dan memberi assist untuk gol pembuka Dalot, mencatatkan 4 tembakan, sebelum diganti oleh Omari Forson pada injury time. Setelah menorehkan catatan impresif musim lalu, dengan 30 gol dari 56 pertandingan lintas kompetisi, insting Rashford menumpul di depan gawang musim ini. Ia hanya mampu membukukan 3 gol dalam 25 penampilan pada 2023/24 ini. Bicara kepada ITV setelah laga Wigan, legenda Man United Roy Keane mencoba menjelaskan apa yang salah dengan bomber 26 tahun tersebut. "Saya tuh cuma ingin lebih darinya. Saya berharap banyak pada Rashford, saya selalu menginginkan lebih," kata Keane. "Menurut saya dia punya 1-2 kebiasaan buruk, di mana ia menghentikan bola dan mencoba menggocek di waktu yang salah. Saya rasa dia kurang banyak berlari ke belakang garis pertahanan lawan. Dia sekarang punya kebiasaan menyetop bola sampai berhenti total, jadi lebih gampang dikawal. Saya frustrasi menontonnya, saya rasa fans Man United frustrasi menontonnya. Man United melawan tim League One, dan pasti Marcus keluar lapangan dengan berpikir, peluang sebanyak ini, harusnya saya mencetak gol, atau memberi assist lebih banyak." Memangnya Sir Jim Ratcliffe bisa bawa perubahan di Manchester United? Masuknya Sir Jim Ratcliffe sebagai investor baru Manchester United menyebabkan pertanyaan paling umum mengudara di publik, memangnya Man United bisa berubah di tangannya? Ratcliffe mulai resmi menjadi salah satu pemilik Man United pada Desember tahun 2023 lalu. Masuknya investor baru awalnya diharapkan membawa angin perubahan di dalam klub. Toh, pria berusia 71 tahun ini memegang sekitar 25% saham di Man United. Jumlah sebesar itu membuatnya dapat izin untuk mengelola klub. Pengelolaan klub ini sendiri akan langsung terlihat di bursa transfer musim dingin 2024 dan musim panas 2024. Perubahan klub sejatinya tidak bisa diperoleh dalam waktu singkat. Namun mengingat penggemar Man United yang lapar dengan kejayaan, bisa saja mengharapkan hasil instan dari masuknya Ratcliffe. Perihal itu, Roy Keane tidak bisa memberi jawaban detail. Dia sendiri tidak tahu pasti apakah Ratcliffe benar-benar bisa membawa perubahan bagi Man United. Siapa yang tahu, bisa jadi juga mereka lebih buruk dari beberapa tahun terakhir jika tidak ada pembenahan dalam hal perekrutan pemain, katanya. Biaya transfer yang mereka bayarkan, lalu gaji, ya kita berharap ada perubahan dalam tubuh klub. Hanya waktu yang dapat menjawab, tukasnya. Mereka pemain berbakat, tak diragukan lagi, tapi mereka bukanlah sebuah tim. Selama bertahun-tahun, dengan rekrutmen, dinamika kepemilikan lalu cedera, mereka selalu mendapat pemakluman. Tapi malam ini, melawan Wigan, tak bisa dimaafkan lagi, tandasnya. Erik ten Hag tak tutup peluang MU rekrut pemain baru di bulan Januari. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, menolak untuk mengesampingkan klubnya untuk melakukan perekrutan pemain baru sebelum bursa transfer Januari ditutup. Kedatangan Sir Jim Ratcliffe sebagai pemegang saham minoritas di Old Trafford diperkirakan tidak akan disahkan hingga awal Februari, sehingga pria berusia 71 tahun itu tidak akan berdampak besar pada rencana klub untuk bursa transfer musim dingin, meskipun dia harus tetap mendapat informasi tentang perkembangan yang terjadi di sana. Manchester United saat ini sedang fokus melepas pemain, di mana kepindahan Donny van de Beek ke Eintracht Frankfurt telah dikonfirmasi, sementara Jadon Sancho dan Hannibal Mejbri juga akan segera hengkang dengan kesepakatan jangka pendek. Sancho diperkirakan akan kembali ke Borussia Dortmund untuk paruh kedua musim ini, sedangkan Everton dan Sevilla tampaknya akan bersaing ketat untuk mendapatkan tanda tangan Hannibal. Saat ini juga terdapat spekulasi mengenai Facundo Pellistri, Dan Gore, Anthony Martial dan Yohu Gil, dengan keempat pemain tersebut berpotensi meninggalkan setan merah sebelum akhir bursa transfer.
Man United bekerja dengan anggaran yang terbatas karena peraturan financial fair play, namun diyakini bahwa sejumlah pemain yang keluar sebelum akhir bulan akan membuat klub berada dalam posisi untuk melakukan setidaknya satu perekrutan. Kekuatan skuad akan segera bertambah dengan kembalinya sejumlah pemain dari cedera, di mana Harry Maguire dan Luke Shaw kemungkinan akan kembali bermain saat menghadapi Tottenham Hotspur akhir pekan ini. Diincar MU, Stuttgart akui bisa jual Sir Guirassy. Ada angin segar datang bagi Manchester United. Striker incaran mereka, Sir Guirassy bisa didapatkan di musim dingin ini. Guirassy bisa dikatakan adalah salah satu pemain kunci Stuttgart musim ini. Berkat ketajaman sang striker, Stuttgart saat ini bersaing di papan atas Bundesliga. Performa apik sang striker menarik perhatian Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu berencana membajak sang striker di musim dingin ini. Baru-baru ini pihak Stuttgart dimintai keterangan terkait ketertarikan MU pada sang striker. Bagaimana respon mereka? Kepada BW24, Fabian Wohlgemuth memberikan kabar terbaru seputar masa depan Guirassy. Direktur olahraga Stuttgart itu mengakui bahwa pihaknya terbuka dengan semua opsi terkait masa depan Guirassy di musim dingin ini. Situasi ini berada di luar kendali kami. Kami secara konstan menjalin komunikasi dengannya, Guirassy. Jika ada tawaran yang bagus datang, maka kami bisa melakukan transfer itu dan jika tidak ada tawaran yang bagus, maka kami tidak akan melepaskannya, ungkap Wohlgemuth. Kami tidak berada dalam posisi yang mengharuskannya untuk menjualnya. Namun kami akan tetap membuka mata dan telinga kami untuk semua kemungkinan yang ada, pungkasnya. Manchester United dikabarkan berminat merekrut Guirassy karena harganya yang terjangkau. Setan Merah hanya perlu setor 15 juta euro ke Stuttgart untuk mendapatkan jasanya. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time.